Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ba Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada dari kita yang diberikan karunia berupa anak perempuan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia yang besar. Ketika kita bersabar mendidiknya. Ketika kita ridha di dalam memberikan nafkah kepadanya, itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah seperti kita seperti orang-orang kufar, orang-orang jahiliyah terdahulu, ketika dikabarkan kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, muswaddan wa huwa muka mereka masam dalam kondisi yang sangat marah, tidak ridha. Dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, karena menganggap anak perempuan sebagai sebuah kesialan, tidak bisa mendatangkan rampasan perang, tidak bisa berkuda, tidak bisa membela kabilah, tapi Islam datang mengangkat derajat perempuan. Ketika kita diuji dengan anak perempuan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu menjadi penghalang kita dari api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha datang kepadaku seorang perempuan ia bersama dengan kedua anak perempuannya pasalatni falam tajid syai'an wahidah. Kemudian sang perempuan yang membawa dua anak perempuan ini, dia minta kepada saya, tidak ada yang saya berikan kecuali satu biji kurma. Kecuali satu, satu biji kurma. Inilah kesederhanaan, contoh gambaran rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada apa-apa, hanya ada satu biji kurma itu pun diberikan. Maka aku berikan satu biji kurma itu kepadanya, kemudian ia ambil satu biji kurma itu, kemudian dibelah, menjadi dua, dan diberikan kepada kedua anak perempuannya. Bayangkan kasih sayang seorang ibu kepada sang anak, kasih sayangnya luar biasa. Ia tidak apa-apa tidak makan Yang penting anaknya makan Ia tidak apa-apa tidak bisa tidur Yang penting anaknya tidur Maka ia membagi dua Kurma tersebut dan diberikan kepada Kedua anaknya Walam ta'kul ta minha syai'a Sang ibu tidak memakan apa-apa Sedikit pun tidak ada yang dimakan dari kurma tersebut Thumma qamat wabnataha. Kemudian ia berdiri dan keluar. Dan kedua anaknya pun juga ikut keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi masuk kepadaku menemuiku. Fahaddatsuhu haditsaha. Kemudian saya beritahukan kejadiannya. Bahwasanya tadi ada seorang perempuan datang membawa dua orang anak perempuan. Tidak ada yang saya berikan kecuali satu biji kurma. Satu biji kurma yang saya berikan ia terima kemudian ia belah menjadi dua. Kemudian ia berikan kepada kedua anaknya apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar Barang siapa yang diuji dengan anak perempuan dua atau tiga anak perempuan atau mungkin lebih anak perempuan Kemudian ia berbuat baik kepada anak perempuan-perempuan tersebut. sitran minan nar. maka anak-anak perempuannya ini akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Maka ketika kita diuji dengan anak perempuan, dikaruniai anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah ia dengan senang hati, didiklah ia dengan baik. Semoga anak-anak perempuan kita ini menjadi penghalang bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين